ya pemirsa Purwakarta TV di sela-sela Purwakarta TV Saban Desa dan mampir di Desa Cisaat. Tadi sebelumnya kita sudah ke situ Cisaat yang berada di Desa Cisaat dan itu benar-benar situnya saat tidak ada air, makanya namanya situ Cisaat. Dan saat ini kita berada di situ Cikamar, Desa Cisaat, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta. Bisa lihat pemirsa hamparannya luas, airnya juga banyak dan masyarakat di sini sedang tambak udang, kurang lagi ngambil apa namanya mancing lah istilahnya seperti itu pemirsa. Pokoknya luas ini, nikmat, bisa selain situ Bulet, kemudian selain situ Cikumpai juga di sini di Purwakarta ada situ Cikamar dan situ Cisaat. Bu, punten, itu namanya situ naon, Bu? Itu Cikamar. Oh, Cikamar. Naon nih, Bu? Sirata, Taman Sri Baduga, Taman Pancawarna. Jati luhur situana yasa, jadi tempat panindengan. Ngahijikeun duduluran tangga cinta Purwakarta istimewa. Purwakarta jaya di buana. Wisata Taman Sri Baduga, Taman Pancawarna, jati luhur situana yasa, jadi tempat pan.
ngahijikeun duduluran. Tangga cinta Purwakarta istimewa. Purwakarta jaya di buana. Istimewa Purwakarta, najan letih tapi resik. Purwakarta wibawa salalawasna. Wuhuy, pemirsa Purwakarta TV udah pada tahu belum nih? Saat ini saya berada di Situ Cikamar, Desa Cisaat, Kecamatan Campaka. Dan ini merupakan salah satu wisata alam yang belum banyak pemirsa Purwakarta TV ketahui. Dan ini wajib dikunjungi walaupun akses ke sini masih sulit, tapi pokoknya terbayarkan apabila sudah sampai ke sini. Ini mirip dengan Situ Wanayasa yang ada di Kabupaten Purwakarta. Ya, lihat hamparannya luas ya. Kemudian airnya juga banyak. Ini dipakai mancing, dipakai santai, dipakai berwisata, bersafari, pokoknya cocok dan wajib pemirsa kunjungi. Sekali lagi, Situ Cikamar, Desa Cisaat, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Mantap.